Hadirin yang berbahagia, berikut pengucapan sumpah profesi kita. Angkat sumpah untuk program studi kebidanan akan dilakukan oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Wilayah Jawa Barat. Kami persilakan Ibu Dr. Haja Tuti Nur Hayati, Diploma M.Fkas. Yeah.
Dilanjutkan dengan penandatanganan angkat sumpah profesinya oleh perwakilan wisudawan dari program studi kebidanan, disaksikan oleh Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Ketua UI. Terima kasih. Kami persilakan Ibu Ketua Pemda IPI Wilayah Jawa Barat kembali ke tempat semula, dan juga untuk agama kami persilakan ke tempat semula. Diberikan Fakultas Ilmu Kesehatan kami persilakan ke tempat semula. Seluruh wisudawan kami persilakan untuk kembali. Yang terhormat Bapak Solihin Gautama Purwanegara,
Saya berumur 86 tahun. Terlalu di sini siapa yang lebih dari 86 tahun? Sumber daya manusia yang ahli dan profesional
untuk mewujudkan cita-cita pembangunan generasi bangsa dan sejahtera kaum berkelanjutan. Oleh sebab itu, Ketua Umum Dewan Pembina Yayasan Pendidikan saya minta dengan satu agar penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan dan Kami Ciamis dalam mengolah universitas baru memiliki tujuan A. Meningkatkan kualitas program pendidikan yaitu mahasiswa yang menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam menerapkan, mengembangkan dan atau memperoleh daya khasanah ilmu, pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang tidak mampu secara finansial, namun memiliki kemampuan ini dalam pembelajaran untuk menjadi sarjana yang handai dalam membangun wilayahnya. Melakukan pembinaan sumber daya manusia dalam kepengurusan yayasan, staf pengajar, dan seluruh sivitas akademik lainnya agar universitas kami semakin mendapatkan kepercayaan dan cukup ini baik dari masyarakat Kabupaten Ciamis dan sekitarnya maupun dari Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Menyebarluaskan dan mengupayakan melalui kegiatan program ini yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat sehingga menciptakan pemimpin-pemimpin yang berilmu dan bertanggung jawab dengan semangat yang tinggi untuk mengamalkan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 DPR dan DPRD serta 67 gubernur, bupati, dan wali kota yang menjadi tersangka dan bahkan terpidana korupsi. Semakin bertambah tegas bahwa krisis kepemimpinan di negara kita sudah sedemikian parahnya, sangat memprihatinkan dan saya sebagai salah seorang pegawai pembina merasa hati saya ini lebih sedih, sangat prihatin bahwa setelah merdeka selama lebih dari 65 tahun sebagian besar rakyat Indonesia masih saja belum sejahtera dan bahkan semakin jauh bahwa bangsa-bangsa lain. Padahal NKRI ini lahir dengan kerusakan tanah dan air laut para pejuang pertimbang yang hanya bermodalkan uang rugi, senjata sederhana, anak tekad dan semangat tanpa reda-reda rupiah apalagi dolar telah berhasil menjadikan bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa lain. Situasi dan kondisi tahun 1945